Tiga minggu sudah ibadah salat Jumat diadakan di berbagai masjid di Kota Bogor. Meski begitu, protokol kesehatan tetap dijaga, salah satunya dengan menjaga jarak antar jamaah. Tak hanya itu, para jamaah juga dicek suhu tubuh sebelum memasuki masjid. Bahkan area masjid kini dilengkapi fasilitas tempat mencuci tangan. Pada Jumat 12 Juni, Pemkot Bogor bersama petugas gugus tugas, OKP, dan aktivis menambah kelengkapan protokoler kesehatan masjid. Salah satunya di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Fadli Akbar, Metropolitan TV, melaporkan.